Mia Gunner. Woi Mia. Itu bel rate gua enggak multi-multi, Cok. 25.000 Mianya. 20.000, 90.000, 31.000. Woi, lumayan juga. Wow. Magnus. Hari ini kita akan kembali menggunakan Saki 3 dan hari ini kita bakal tidak akan berubah-ubah lagi kombonya. Bakal langsung coba main ke Nature Spirit, guys ya. Mudah-mudahan sih blessingnya bagus nih, guys ya, hari ini, guys ya. Karena kalau bisa pengen bikinnya combo hijau-hijau-hijau, guys. Ya ilah, guys, nggak dikasih, guys, ininya. Tuh kan, ini nih. Kayak gini nih, mau main Nature Spirit, beltreknya nggak keluar. Bikin gua pengen transisi ini nih, guys. Ya udah, kita ambil Esme dulu nih ya. Esme Cho ini, berarti superhero. Mau main superhero apa? Kalau main superhero ini simpan dulu dua. Ini masih disimpan. Kemarin gua lihat ada yang gameplay superhero mainnya kayak gini nih, guys. Semuanya nemplok pakai bunga bangke ini, guys. Apakah cukup kuat? Nah, kita coba aja, guys. Superhero-nya koleksi-koleksi dulu ya. Apa superhero campur mage? Kalau kita mau ngalah-ngalah dulu boleh-boleh aja sih, guys. Mumpung kita awal-awal nggak dapet Beldrick ya, guys ya. Cowoknya simpen, purify udah bagus sih. Ini setup buat main ke Nature sebetulnya udah ada, guys. Karena Nature itu yang paling penting purify, guys ya. Biar Mia-nya bisa taruh di pojokan, nggak ketarik-tarik sama musuh. Itu udah bagus banget sebetulnya. Bududududu, akainya banyak. Udah jual aja lah ini. Mohon maaf ya. Jual ini. Jual ini, jual ini. Bunganya kita taruh depan dulu ya, guys ya. Kita menjadi satu-satunya yang tidak menggunakan bunga. Ini akainya kalau dapat blessing di awal-awal bagus banget. Tuh, bunuh tuh bunga bangkai gua tuh ya. Mumpung kalian masih bisa pukul, guys ya, bunganya. Tapi bisa sih kalau kita mau campur sama si ini, campur sama apa namanya? Gunner. Ada Cho lagi. Ada Cho. Ada Hellcart. Ada ini. Ada ini. Yang mana niche? Kita mau pakai niche. Ya udah gini aja lah. Kayak gini dulu ya. Ini mumpung hero-heronya belum pada keluar, guys. Kita manfaatin yang ada dulu aja. Yang penting kalah jangan terlalu banyak. Setun, 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 setun. Ini sih masih menang sih. Masih menang sih, guys. Darah 88. Kalau kita sampai butuh lagi 27, ntar dia ngalah. Kobas ori. Wih, KW. KW ini, kita udah balas nih, guys ya. KW kita, bos. Atau kita mau main full wrestler. Full wrestler menarik juga sih, guys. Nggak tahu lah kita mau main apa nih. Masih ragu-ragu-ragu gimana gua, guys. Cowoknya banyak banget lagi. Cowoknya banyak. Ini kita lihat dulu blessing apa. Tuh, blessingnya archer kan. Males gua, guys, jadinya, guys. Blessingnya archer. Aku menjadi malas. Kita bikin konten gak ya? Aduh, bunganya kenapa di depan begitu, guys? Ini Mia-nya kayak di sini. Yaudahlah, sabar dulu. Sabar dulu, guys. Masih ada peluang nih soalnya. 15. Kalau kita jadi darah 88. Cah. Main wrestler pakai bunga enak juga gak sih? Apakah main wrestler pakai bunga enak, guys? Coba kalian komen di bawah, guys ya. Masih belum tahu ya mau main apa, guys ya. Concentrate energi kalau dikasih bagus, assassin kalau diambil bagus, ini kalau diambil bagus, kalau main gunner. Astaga. Ya udah ya, itemnya item magic ya, mau gimana lagi, guys. Kayaknya masih harus stick to the plan. Ini enggak sih, cuma hero-nya nggak keluar-keluar yang lain. Cowoknya banyak, kayaknya banyak, ada Belric, ada Atlas, ya udahlah. Mau gimana lagi, guys? Cowoknya kita jual dulu. Kita bakal bermain seperti biasa. Tetap bunga bangke dulu ya, guys ya. Bunga bangke ini tidak butuh. Ini masuk juga. Oke. Duit sehat kembali. Ini kita pengen bikinnya ke combo hijau. Kalau main archer berarti mainnya Kadia ya. Udahlah, coba dulu, guys. Banting lu rame-rame. Dapat atlas pagi-pagi sih jackpot juga sih, guys.
karena main Atlas itu emang salah satu kunci keberhasilan menggunakan Nature Spirit ya guys ya. Tak tok tok tak tok tak tok sekali kecret 16 mampus sakit lo ya. Tetap ke Nature dulu deh. Tuh, Atlas lagi kan keluarkan. Grok Dora. Grok Dora. Roger masuk, ini udah masuk 2 4 3. Masuk ini dulu, masuk Roger dulu ya. Nah, udah kayak gini dulu deh. Walaupun kita blessing Mia-nya agak sedikit jelek ya guys ya. Udah dapat Phantom lagi. Udah dapat Guardian guys. Pagi-pagi dapat Guardian lumayan banget. Gunner nggak ada yang main superhero. Padahal kalau ada yang main superhero, kita bikin Gunner-nya lebih tersiksa ya sebetulnya ya. Bunge pecah. Tembak-tembak. Tuh, gebukin tuh Akai gua di depan tuh, nggak mati-mati tuh Akainya tuh. Terus kayak gini kita udah pagi-pagi namanya berapi-api guys ya. Apalagi kalau Atlas gue jadi cepet. Terus blessingnya misalkan ya, misalkan dapat blessing Weapon Master. Udah enak banget gue. Kita tinggal cari Kadita doang kan ini. Tinggal cari Kadita guys. Refresh lagi, dapat ini, refresh lagi, dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi. Layla satu, Galerik satu. Layla nanti aja deh ya. Dah. Ini kayaknya kita bakal cepet-cepet ke slot 6 nih guys. Soalnya kalau kita lihat-lihat ini Mia-nya nggak berkembang guys dari tadi guys. Jadi gue lebih pilih ngambil Lunox daripada ngambil Wanwan guys. Karena nanti kalau Eudora-nya dapat blessing elementalis kan lumayan guys. Jadi kita ada damage tambahan ya. Keras udah. Immortal. Masih gue pantau tuh yang atas. Jadi malu gue dipantau-pantau guys. Loh itu kenapa ada yang kalah? Kenapa ada yang kalah guys? Dapat Mia lagi. Oke, kita mendingan masukin ini dulu. Si Halbert boleh, Immortal boleh. Immortal. Atau Killer. Immortal aja deh. Kita mah yang pasti-pasti aja bos. Ya. Belric masih bintang 1, aku tidak peduli. Ini bakal kita taruh agak sedikit di depan mungkin. Akainya di sini. Udah ya, ini udah cakep guys dari tadi guys. Masih berapi-api, mudah-mudahan berkelanjutan. Loh, ini musuhnya agak sedikit kurus-kurus ya kalau kita lihat-lihat ya guys ya. Agak kurus-kurus. Nah, main tuh Los Pecados berlima. Ya itu efek dari main Los Pecados rame-rame guys ya. Nggak dapet hero ujung-ujungnya guys. Makanya, jangan kalian tuh bisanya hanya main satu combo aja guys. Main tuh harus bervariasi guys ya. Iya. Wanwan, jadi blessing nggak dia? Gak jadi sih. Roger ambil, refresh, Freya 2. Wanwannya mau dipakai nggak? Wanwannya mau dipakai nih. Lumayan loh dia nggak damage guys. Wanwannya gue pakai ah. Lumayan ya dia ya. Menambah damage dikit-dikit ya lumayan lah guys. Soalnya kan kita bisa ngulangin armor juga. Jangan bilang ini kita kombonya jadi combo archer deh. Jangan bilang kombonya jadi combo archer. Kalau gitu gua ngambil DHS cok kalau mau pakai one-one mah. Ceprut. Dapat bunga. Lumayan, masih nambah. Aduh, Lunox lagi. Lunoxnya bintang 2. Kayak gitu aja kita mati loh. Lompat. Ulti. Trot. Ih, sumpah. Gak adil ini Lunox ya, gak adil ya. Mati. Aduh, gak mati loh. Tinggal one hit doang itu. Roger gak bisa kita kemana-manain. Lunoxnya masih kita simpen. Akai ambil. Mia ambil. Mia lagi. Kenapa Mia-nya jadi keluar banyak? Oke, Belric-nya 2. Blessing-nya dapat ini. Gua tidak mau nyalain ini. One-one-nya kita lumayan banyak. Archer-nya ada. Nggak mau pakai ini deh. Berarti nggak pakai ini guys. Kita mainnya agak sedikit fokus ya guys ya. Jangan kita banyak maunya guys. Kita dapat blessing ya. Berarti kita buang Luoyi. Luoyi masih boleh sih. Masih boleh sih Luoyi-nya guys. Lunox-nya masih bintang 1 tuh ya. Mustinya bisa ke counter. Cerot.
Kalau ada item anti magic boleh diambil sebenarnya. Trot. Oke. Nice banget. Heart attack lo ya. Iya. Wah, ada archer ya. Kalau kita dapat kristal archer sebetulnya nggak nolak. Tapi Kadita juga enak ya. Kalau kita Kadita bisa 6 mini langsung, guys. Gue lebih pilih ngambil Kadita sih untuk sekarang. Karena kristal archer itu nggak penting-penting banget, guys. Kalau boleh jujur, guys, kita ambil Kadita aja. Walaupun kayak Kadita sebetulnya bisa ngambil nanti. Kita udah 6 ya, naikin slot kah sekarang? Sekarang naikin slot. Ya, naikin slot aja deh. Bodo amat. Taruh di sini. Grok gua masih nyangkut. Lui ntar aja. Oke, daripada pakai Lui mendingan pakai Aurora dulu ya. Karena Aurora bisa nambahin magic damage. Pasti keras banget ya. Damage reduction 45% kalau enggak salah. Iya enggak sih? Nature Spirit ini gue sering pakai tapi 46% guys, miss dikit lah ya. Wah, Mekera. Modar ini guys. Dia tuh masalahnya tembakannya hitung attack speed, dihitung basic attack. Jadi bunga gue memble guys ya. Tuh, bunga gue memble loh sama dia. Bujet. Bunganya memble ya, nggak boleh deket-deket Beatrix. Ini gue harus pindah ke kiri guys. Dari paling atas tiba-tiba turun jadi 58 guys. Rugi gue kalau kayak gini. Taruh sini dulu. Ini Hanabi boleh disimpan sih. Karena kalau ada Hanabi, berarti kita bisa nyalain Archer, bisa nyalain Venom. Taruh sini. Dah, sabar dulu. Hanabi boleh masuk. Ini Lunox juga masih kita simpan, guys. Masih belum ada tanda-tanda bintang 2 dia. Semoga abis ini dapat konsentrat, kalau nggak buku guys ya. Kita sangat membutuhkan dua item itu guys. Pokoknya asalkan Beldricknya jadi itu sebetulnya no problemo guys ya lawan-lawan mereka itu. Oke, Beldricknya di target. Kalau Beldricknya digebukin rame-rame gini paling enak guys. Hilang mereka guys semuanya guys. Dibanting rame-rame, bunganya pecah, nambah lagi darahnya. Bingung lo ya. Kok mereka bisa menang sih pakai combo kayak gitu dari tadi? 4 assassin doang guys. Nggak berkutik lo kita, dia lawan kita. Masih banyak yang harus kita lengkapi ya. Atlas masih harus dilengkapi. Grok aja masih bintang 1 ini guys. Aurora ambil. Roger ambil. Eudora gua aja bintang 1 cu. Wah kalau lawan Mekera kayak gini belum tentu menang nih. Kelemahan kita guys ya Mekera guys ya. Pokoknya setiap combo itu ada counternya guys. Kayak ginian lemah sama Mekera. Mekera lemah sama angin Freya. Tapi Freyanya nggak ada yang main guys. Jadi Mekeranya mustinya yang menang nih ya secara teori. Asklaunya ambil dulu biar ada lifesteal sedikit. Bukunya nggak keluar. Ada Archer, ada Gunner. Mana yang mau dipakai nih? Dapat Gunner, berarti kita nyalain Gunner ya guys ya. Nyalain Gunner, ini Gunner juga. Lumayan nih damage Mia nih kalau kayak gini nih. Wow. Berarti nggak pakai Lunok ya guys ya. Nggak pakai Lunok. Cari Gunner lagi satu mungkin. Oke, paling nggak 4 Gunner dulu guys. Mia Gunner, apakah damage-nya lumayan? Kita lihat dulu. Mia gue kurang satu nih. Apa gua klon aja? Ditarik. Masih ada lifesteal. Mia kita masih bertahan. 4800 damage-nya. Woi Mia. Yang bener dong Mia. Mia. Aduh Mia-nya mati guys. Galeric gue masih hidup. Masih bertahan. Mananya lo gak ada lo guys. Dor. Sakit. Ambil dulu akainya. Mia-nya kurang satu. Kalau Mia bintang 3 lumayan kali ya. 45. Kalau kalah dulu deh bodo amat guys. Kalah dulu ya. Ini harus diambil sini depan. Ini taruh sini. Udah sabar dulu deh. Ini kita masih paling atas ya. Walaupun kita jelek-jelek kayak gini guys, masih paling atas guys kita guys. Mia Gunner.
Nia Gunner bintang 3 nya kalau gue masukin ke ini nyalain Venom kayak lebih kuat deh guys. Aduh, Mech Era lagi, nggak multi-multi. Oke, akhirnya multi juga sekali. Pokoknya kalau Beldricknya sempat multi sekali aja udah lumayan lah. Tembak, Mia-nya 11.000, Hyper Mia bos. Hyper Mia masih on point ternyata guys. Tapi Mia-nya harus Gunner ya guys ya. Ini kalau dapat slot, ini sih abis ini pada mati banyak sih. Banyak yang calon-calon pada mau mati nih ya. Beldrick ambil. Refresh. Bilong. Ntar aja. Atlasnya bintang 2. Taruh dulu. Ya ini kayaknya kopinya calon-calon ke Mia lah ini. Mia-nya soalnya nggak keluar-keluar lagi guys. Ini kita butuh naik slot ke 36 buat masukin Hanabi. Tuh kan jadi Venom-nya nyala. Archer-nya nyala. Gunner-nya nyala ya. Udah lumayan cakep kan sebenarnya kan. Darah 13, darah 11. Apakah mereka bakal mati semua sama kita? Martis-nya. Martis Gunner. Ulti woy. Wah kalah nih. Kalah yang ini nih kayaknya nih. Bunganya mana bunganya? Bunganya udah pecah ya? Seruduk. 13. Masih hidup. Wah menang loh mereka berdua sama gue. 25. Kita posisi keempat. Lumayan lah. Apakah kita bakal dikasih slot? Apa kita bakal dikasih kristal satu lagi? Kita dapat buku enak nih. Wah bukunya diambil nih kayaknya nih. Bukunya diambil nih kayaknya nih. Kampret, kampret. BOD ya. BOD guys. Kita kan mau bikin hypernya Mia. Sanggup gak sih kita bikin hyper Mia? Satu. Gunner lagi. Hanabi lagi. Minyaknya kurang satu, nggak mau keluar-keluar. Ah, udahlah, clone aja lah guys. Daripada nggak jadi sama sekali loh. Taruh sini, gunnernya di sini, minyaknya di sini. Ini kita kasih ini. Kalau mau tarik, tarik ini. Mereka ada yang pakai tarik-tarik gak sih? Oh, nggak ada yang tarik-tarik guys. No problemo ya. Mia gunner. Cet. Wah, Beldricknya mau bintang 3 aja masih belum dikasih-kasih nih. Woi, Mia. Tuh, Beldrick gua enggak multi-multi, Cok. 25.000 Mia-nya. 20.000, 90.000, 31.000. Woi, lumayan juga. Lumayan uga, guys. Lumayan uga ya. Duh, gimana nih? Apa yang harus kita lakukan, guys? Drenger lagi. Mau naik slot pun udah enggak keburu nih kayaknya nih. Kadita ganti Hanabi bang. Oh iya, goblok. Kita udah dapat blessing tambahan, anjir untung diingetin. Oh iya dulu kita ya. Aduh, terima kasih teman-teman telah mengingatkan kita yang bodoh guys ya. Ini Grok buang sih. Oke, kita coba. Sekarang Archernya nyala. Apakah masih? Wah, Lunoknya bintang 3 guys. Lunoknya bintang 3 guys. Ini semoga bunganya melindungi Mia kita guys ya, tapi mereka hajar ini gua juga Mia gua ikutan hilang anjir. Cacot. Eh, multi apa dia? Masih kalah jir. Masih kalah ya. Wah, lunoknya cok. Bentar, kita harus positioning. Sepertinya positioningnya gimana nih? Coba kita lihat-lihat dulu, intip-intip dulu. Lunox-nya di sini. Weapon Master-nya harus nyala ya. Kalau kita nyalain Weapon Master, Preya-nya masuk. Bentar, aku harus pikir-pikir nih guys. Kayaknya Gunner-nya kita korbanin aja deh. Ada Venom, ada Mirror. Preya ambil dulu. Preya, Martis. Ini harus dijual, naik aja, masukin ini, masukin Martis. Kita refresh, Beldrick lagi, refresh lagi, ada Venom, Kadia. Kita ambil Venom. Ambil Hellcarkers. Venomnya taruh sini. Ininya taruh sini. Udah ya, ini gak tau lagi nih ya, kalau misalkan gak menang sih. Kita lihat saja, harusnya Hanabinya gue keluarin tadi ya. Mestinya Hanabinya diganti guys. Tolong, Miaku ditarget.
nyaku di target. Ulti lagi. Wah, kalau London Nox 3 kayaknya nggak kuat ya combo ini guys ya. Kita udah mencoba menggunakan Mia dengan Gunner. Wah, masih kalah, cok. Masih kalah sama Lunox lagi guys. Gua nggak sabar ya sampai ini patch baru Lunoxnya di nerf abis-abisan biar mereka tuh nggak hari-hari mainnya Lunox dan Lunox lagi guys ya. Jadi gitu ya untuk konten kali ini, kita berhasil membuat si Mia ya bintang 3 pakai Archer. Tadi ada satu round yang damage-nya lumayan ya 30.000 lebih. Ya try sih. Ternyata masih oke-oke juga, cuma di sini masalahnya Belrek gue juga itemnya kurang on point, nggak punya buku, nggak punya concentrate energi, jadi pasti kalah ya sama Lunox guys ya. Jadi gitu aja untuk konten kali ini, semoga kalian suka, jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Clemens, kita bakal jumpa lagi di konten-konten yang pastinya menarik berikutnya. Bye!